Lihat Anies Baswedan dan Habib Rizik, Abu Janda minta umat Hindu untuk waspada. Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda memberikan komentarnya terkait video yang memperlihatkan kedekatan antara Anies Baswedan dengan Habib Rizik. Dalam video yang diunggah oleh Abu Janda ini, terlihat seperti Habib Rizik dan pendukungnya meneriakkan nama Anies Baswedan sebagai bentuk dukungan bagi mantan rektor Universitas Paramadina itu untuk melaju sebagai calon presiden, capres. "Ke depan saya mau tanya siap punya pemimpin yang berani lawan oligarki," seru Habib Rizik. Dikutip dari Instagram Permadi Aktivis 2, Selasa 11 Oktober 2022. "Siap punya pemimpin yang akan menegakkan keadilan," teriak Habib Rizik. "Siap berjuang kembali," sambung Habib Rizik. Setelah mendengar antusias para pendukung yang hadir, Habib Rizik langsung menyerukan takbir untuk menambah semangat para hadirin. "Takbir, Allahu Akbar," seru Habib Rizik. "Belum kampanye, belum," tambah Habib Rizik. Namun demikian, Abu Janda menggur Habib Rizik yang terlihat berdiri di samping Anies Baswedan dalam video tersebut. Di unggahan berikutnya, Abu Janda membahas soal artikel berita yang menyebutkan hanya Anies Baswedan yang peduli dengan komunitas agama Hindu. "Beberapa hari ini ada berita yang viral di media sosial judulnya selama 10 tahun, cuma Gubernur DKI Anies yang peduli sama umat Hindu. Berita ini diviralkan buzzer politik Anies Baswedan untuk mengimbangi berita Mbok Niluh Jelantik yang mundur dari partai Nasdem karena Nasdem mengusung Anies sebagai capres," kata Abu Janda. Oleh karena itu Abu Janda langsung memperingatkan umat Hindu agar berhati-hati terhadap Anies Baswedan dan Habib Rizik, sebab menurutnya tokoh FPI ini pernah berjanji akan memusnahkan tempat ibadah pemeluk agama Hindu di Indonesia. Faktanya Anies didukung oleh orang ini dan sekedar mengingatkan umat Hindu dan warga Bali orang ini pernah mengancam akan meratakan semua kuil Hindu di Indonesia, ucap Abu Janda. "Jangan terkecoh sama berita Anies peduli dengan umat Hindu ya. Kalau dia dekat-dekat orang ini, Habib Rizik Sihab, artinya peduli dia dengan umat Hindu cuma pencitraan aja alias tipu belakang," sambung Abu Janda. "Ikuti terus berita-berita kami yang terupdate, terpercaya dari berbagai sumber, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru."